Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel MRH Vlog. Dan di pertemuan kali ini saya pengen mukbang guys. Jadi lama banget ini udah nggak mukbang, dan kali ini pengen banget kayaknya enak makan sambal terong. Nih, lihat, ada sambal terong, daun pepaya, ikan patin, jengkol, sama cepoka mentah. Jadi lalapannya ada jengkol, cepoka mentah, sama daun pepaya. Seger banget ya guys. Minum dulu guys. Jadi kenapa kemarin bikin kontennya itu banyak di ayam-ayam? Karena saya baru banget memulai usaha ayam guys. Jadi sekarang kita balik lagi ke konten awal, konten random, vlog seharian, dan sesekali mukbang atau makan juga guys. Oke guys, yang kalian suka video saya, ikutin terus channel saya dan dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara subscribe, like, dan share-nya guys. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung makan guys. Nih, jengkol. Jengkolnya pas banget buat lalap masih muda. Ini daun pepayanya udah dicuci, jadi udah bersih. Ini emang lalapan kesukaan saya sih guys. Jadi daun pepaya, jengkol, ada lagi petai, suka bener saya. Cepokaknya susah nyari, jadi jarang banget saya makannya. Enak juga. Kemarin banyak yang nanya di IG waktu mukbang bulus itu, "Bang, kamu apa orang Sunda? Kok suka lalapan?" Jadi gini guys, saya bukan orang Sunda, saya itu orang Jawa, cuman lahirnya di Lampung. Kalau kenapa suka lalapan, mungkin karena keluarga saya pada suka sih lalapan. Mungkin nanti kita bakal sering bikin konten makan sama pacar saya guys. Jadi kalau ada info makanan area Lampung Timur atau Bandar Lampung sini yang enak, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti biar kami review. Kalau pas kami longgar, pasti kami bingung bikin konten kan. Dan rupanya mudah banget, enak, seger. Jengkol guys. Kalian yang mau request bikin video apa lagi nanti selanjutnya, tulis di kolom komentar guys. Pakai cipoka guys, cipokanya masih sedikit. Tapi antara lalapan ini semua yang paling enak dan pepayanya sama jengkol guys. Kalau cepoka enak, cuman masih suka daun pepaya sama jengkolnya menurut saya.
Oke, ikan patin. Kasih terong. Ini terongnya di sambal terasi, guys. Campur cepoka. Sama jengkol. Lupa buat tisu, guys, kita ambil tisu dulu. Oke, guys, kita lanjut lagi makannya. Kita mukbangnya mukbang santai, jadi nggak perlu buru-buru, makanya dinikmatin, guys. Ini sambil cerita-cerita ya, guys. Dulu saya waktu di hotel susah bener nyari lalapan kayak gini, dan pepaya jengkol kayak gini. Sekarang udah di rumah enak bener. Dulu sampai nyari-nyari susah. Ini pucuknya enak makannya. Oke, sambalnya. Oke, daun pepaya kita urat. Wah, enaknya, guys, mantap. Jengkol. Wah, kenyang, guys. Ini pindang patinnya enak juga ternyata. Wah, sambalnya agak banyak nih. Thank you.
Wah, kunyang. Tapi ini sambal terong ini salah satu makanan terbaik guys menurut saya. Saya dari kecil senang benar sama sayur terong. Apalagi kalau di sambal kayak gini. Suapan terakhir guys untuk kalian nih. Aa, mantap suapan terakhir ini. Minum dulu guys. Wah, mantap. Menu kali ini mantep banget, sambal terong, patin pindang, lalapannya ada daun pepaya, jengkol, cepoka, seger bener. Bikin nafsu makan tambah lahap karena banyak lalapan sama ada sambelnya. Oke guys, mungkin videonya udah selesai. Kalian yang udah ngikutin channel saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, ayo buruan di subscribe dan like. Jangan lupa komen. Kalian bebas komentar apa aja atau bebas request mau bikin video apa. Karena channel saya ini bakal berisi tentang vlog, food, dan random lah tentang usaha juga. Pun tentang hal-hal yang lagi saya lakuin. Jadi yang kalian suka bantu share juga guys, agar channel ini makin rame dan bisa cepat berkembang. Dan mungkin saya tutup sampai di sini videonya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.